Selamat siang saudara, bersama saya Ivan Sheridan. Pengarsipan dan pelestarian sebagai salah satu pilar perubahan. Dana sebesar 750.000 US dollar diperkirakan akan cukup untuk mendigitalisasi semua buku dan tulisan-tulisan lainnya di Amerika Serikat. Hal ini jauh lebih efisien ketimbang harus membiayai operasional perpustakaan per tahunnya yang mencapai 12 miliar US dollar. Internet Archive atau IA, salah satu percontohan perarsipan saat ini, telah memiliki sekitar 150.000 koleksi. Koleksi-koleksi tersebut mengarsipkan hal-hal yang berhubungan dengan audio, film, televisi, software, dan situs. Namun, untuk dapat diterapkan di Indonesia, hal ini masih berbenturan dengan beberapa hal, antara lain modal, teknologi, hubungan dengan perpustakaan, serta jaminan kearsipan. Selain empat hal teknis tersebut, ada juga faktor sosial dan politik yang dapat menghambat pengarsipan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Misalnya, perpustakaan akan menjadi tidak diminati oleh para generasi muda karena ketidakpraktisannya. Lalu, para penulis dan pembuat konten lainnya belum tentu mau untuk mendigitalisasi hasil karyanya. Cut! Bagi teman-teman yang helmnya belum dicopot, tolong copot dulu, oke? Okay? Jadi Kamen Rider aja. Caranya? Teknologi mesin pencari itu ternyata udah ada loh sejak tahun 1970. Pada masa itu, mesin pencari sebenarnya hadir berbarengan dengan database bibliografi pertama. Waktu itu mesin pencari hanya bisa digunakan untuk mencari dengan query yang spesifik atau kata kunci yang spesifik. Jadi jika kata kuncinya tidak spesifik, hasil pencarian juga tidak akan ketemu. Nah, baru di tahun 1980, ada dinamika yang menarik di dalam dunia search engine. Di sini ada persaingan antara dua search engine besar pada masa itu. Yaitu, yang pertama ada yang disebut Dialog. Dan yang kedua SDC. Nah, dua nama ini adalah dua search engine yang waktu itu berjaya. Dan perubahan besar terjadi di tahun 1990. Di tahun 1990-an, mulai banyak bermunculan search engine yang bahkan kita kenal hingga sekarang. Search engine itu antara lain AltaVista,
ada juga AOL dan Yahoo. Nah, pada masa itu ada modifikasi yang menarik di dalam bagaimana di dalam interface search engine. Interface search engine tidak lagi rumit dan mendetail untuk mencari sebuah hal spesifik, tapi cukup dengan sebuah bar kosong dan sebuah kotak tulisan search. Nah, di sini kita akan masukkan query yang kita inginkan untuk mencari hal yang kita inginkan, kita perlukan. Lalu kita tinggal klik tombol search dan nanti search engine akan mencarikan hasil informasi untuk kita. Dan pada saat itu, Google menjadi perintis pertama yang memformulasikan sebuah prioritas dalam hasil pencarian. Maksudnya apa? Jadi jika kita melakukan sebuah pencarian untuk satu kata kunci atau satu query, maka dia akan menyusun prioritas atau bentuknya list. Nah, list-list seperti inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi user untuk memilih informasi mana yang bisa dia gunakan. Gitu. Tapi karena perkembangan search engine dan pencarian data yang semakin kesini semakin mudah, maka pencarian data juga menghasilkan pengguna jenis baru. Pengguna ini mencari kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Pengguna ini tidak lagi merasakan sulitnya indexing, mencari kategori dengan indeks-indeks. Jadi mereka menginginkan praktis, kepraktisan. Selain itu, dengan perkembangan search engine yang ada seperti sekarang ini, membuat informasi sangat banyak dan tidak terbendung. Informasi menjadi sangat beragam. Dan jika kita memasukkan satu query ke dalam search engine, maka dia akan menghasilkan begitu banyak hasil. Hasilnya sangat banyak dan bahkan akan membingungkan si user sendiri. Karena banyak banget begini, harus menggunakan yang mana? Nah, dengan begitu banyaknya informasi yang bisa dimunculkan oleh search engine, maka akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi si user untuk memilih informasi mana yang akan dia gunakan nantinya. Ren, kita main video game yuk, Ren. Video gamenya ya lumayan ya aneh gitu, absurd gitu. Nah, teman-teman, ini buat menganalogian. Sebenarnya sih rada nggak nyambung. Sebenarnya buat masalah tadi video game tadi sih absurd, nggak nyambung. Cuman ya ada sedikit, kita ngambil intinya aja, ada menuai perdebatan masalah pengarsipan. Nah, oleh karena itu ada dua kelompok utama telah didirikan di Atlantik, yaitu selama tahun 2007 dan awal 2008. Nah, ini aliansi ini namanya Blue Ribbon Task Force. Tulisannya kayak gini, kalau yang nggak tahu. Oke, nah, aliansi ini telah dibentuk untuk mengembangkan rekomendasi dalam hak keberlanjutan ekonomi, pelestarian, dan akses untuk informasi digital. Nah, task force ini akan mengadakan serangkaian panel diskusi yang diikuti oleh pakar internasional dari perguruan tinggi, publik dan swasta yang akan berpartisipasi dalam jangka waktu triwulanan. Nah, task force Blue Ribbon ini dilengkapi dengan adanya perkembangan serupa di Eropa. Nah, tujuan aliansi ini pertama untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital Eropa informasi secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk menjadi mitra strategis bagi Komisi Uni Eropa dan pemerintahan nasional. Lalu yang ketiga, aliansi ini dibentuk itu untuk menjadi suatu platform yang memungkinkan para pemain kunci
pemain kunci dalam dunia informasi sains dan ilmiah untuk saling bekerja sama. Terus yang keempat, untuk memperkuat peran partai Eropa di seluruh dunia dalam pelestarian jangka panjang dan akses arsip digital ilmu pengetahuan. Titik. Somewhere closer I can hear the wedding bell. It's a fine day, I am wearing a blue shirt like the sky. I am standing in the line while holding confetti. I see the girl my dream is shining like the sun beside him. Won't you marry me? The next is coming, the new one's rising, and it's not surprising. We are the Google generation, bringing everyone together through mutual globalization. Privacy has gone out the window, 'cause with Google Earth, I can look through your window from the middle of God knows where. I can zoom close enough to see your split hairs and the size of your bare derriere. Then load directions to your house, where I can show you the print off of your back yard. Isn't it hard to kiss goodbye to anonymity? I can Google your name to find address, numbers, pictures, police records, high school papers, credit scores, daily chores, dirty drawers, donations for the poor, and once more, I can still see your front door. Generation X has long been gone, but their existence is still documented through the searching eyes of Generation Google, with video feeds applied through Frugal to YouTube and everyone else too, bringing corporate players closer to corporate haters. Blurring the lines of what's independent to help move along what's intended. Being connected. Global awareness, global consciousness, worldwide oneness. It's coming to realization, the beginnings of globalization, thanks in part to the Google generation. Aduh Ojan, itu aja kok pusing ya? Wah so, ya lu bantuin dong, cari solusi. Gimana? Aduh. Apaan nih? Wah, klinik gua Google buka 24 jam. Konsultasi, semua jawaban bisa ditemui katanya. Boleh juga sih, yaudah deh, coba cari. Saya kan. Oke, tak cari dulu yo. Mata lala. Saya tahu jawabannya. Saya transfer ilmu saya ke kamu. Teman-teman, nah, mendekati akhir tahun 1990, terjadi lompatan besar dalam teknologi pencarian. Google muncul menawarkan sebuah cara yang unik dalam membuat prioritas hasil pencarian atau file yang ingin ditemukan oleh seorang user. Itu semua bisa membuat seorang user melihat hasil pencarian mereka sesuai dengan keinginan mereka. Layanan ini kemudian berhasil meningkatkan jumlah pengguna mesin pencari, dan mesin pencari hadir sebagai alat baru yang berguna untuk menggerakkan publikasi elektronik. Nah, teman-teman, pasti tahu dong kalau sekarang ini Google seringkali menjadi sumber pertama untuk informasi ilmiah bagi para akademisi dan peneliti. Ya, kita-kita juga pasti kan sering banget pakai Google. Nah, saat ini pemain domain dalam area findability atau kemudahan pencarian dalam Google. Sebagai organisasi, Google tidak mengumumkan kegiatan operasional secara mendetail. Namun pada tahun 2005, pendapatan Google sebesar 6,138 juta dolar Amerika Serikat. Dua tahun berikutnya, pendapatan Google berlipat dua menjadi 13,430 juta dolar Amerika Serikat.
Nah, dari mana sih pendapatan kayak gitu bisa didapatkan oleh Google? Itu kan suatu pendapatan yang sangat besar. Nah, ternyata pendapatan utama dari Google adalah dari iklan. Nah, pendapatan Google sebesar 13,43 miliar US dollar dihasilkan oleh iklan dan sisanya berasal dari pencarian perusahaan dan jasa lainnya. Pada tahun 2003, iklan meningkat menjadi 90% dan terlihat menjadi terus meningkat. Nah, jadi nggak heran dong, gimana bisa Google yang cuma mengandalkan dari hanya mesin pencarian bisa mendapatkan penghasilan yang begitu besarnya dan menjadi suatu raksasa mesin pencari yang terbesar abad ini. Gosip Malinda di mana ya? Bos di Google belum. Ya, lu kayak oke deh. Ladies and gentlemen, saat ini mesin pencari itu akan makin canggih dan menguraikan data berdasarkan dengan perhitungan clickstream yang lebih halus canggih. Layanan pemberitahuan personal yang akan lebih dikembangkan. Search engine masa depan mampu akan mencari lebih banyak subjek daripada yang ada sekarang. Jadi bukan enggak mungkin Google yang menguasai sekarang bisa akan dikalahkan oleh mesin pencari yang lain. Misalnya Microsoft dengan search engine MSN. Pada awal tahun 2005, Microsoft mengeluarkan layanan MSN Search Service. MSN Search Service menawarkan pencarian web berita dan gambar yang kuat, serta menambahkan link artikel dari ensiklopedia Microsoft Encarta untuk diakses secara bebas, dan bahkan memungkinkan pencarian pengguna desktop dengan mengunduh gratis dari versi beta suite MSN Toolbar. Banyaknya search engine tentu memiliki dampak bagi pencarian jurnal ilmiah. Banyaknya search engine membuat desentralisasi dan penyebaran informasi. Sekarang, orang-orang bisa mencari jurnal ilmiah di search engine. Berbagai hal ilmiah yang dulu hanya dibicarakan oleh para ilmuwan, sekarang bisa dibicarakan oleh banyak orang. Search engine membuat sektor publikasi long tail bisa dihidupkan lagi, karena sektor publikasi sekarang ini sudah mulai terintegrasi dengan internet. Contoh sukses dari hal tersebut adalah Amazon dan eBay.
Woi, tangan gue yang bener dong. Oh, kerja nggak bener. Ini gue dimasin dari tadi. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open Ben, mana bukunya? Cowok zaman sekarang pada nyebelinnya, gak mau bantu cewek yang kesusahan. Oh, ini bahasanya. Teman-teman, Google berambisi untuk mendigitalisasi dunia buku. Google berniat untuk memindai semua buku yang pernah diterbitkan dan membuat teks cepat dicari menggunakan mesin pencarian Google. Mau tahu filosofi Google untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal. Jadi, kalau teman-teman berada di negara apapun, teman-teman bisa mengakses Google. Menurut Google, internet dan mesin pencari khususnya dibuat untuk memasarkan buku, seperti ada 175 buku baru yang diterbitkan secara digital tiap tahun, di mana kalian tidak dapat menemukan buku itu di pasaran. Beta. Lelaki itu memang menyebalkan. Sebentar. Tapi ada satu lelaki yang memahami kebutuhanku. Apa yang ku cari, dia sediakan. Apa yang ku minta, dia berikan. Lelaki itu adalah Om Google. Ketika kalian masuk ke dalam mesin pencari atau search engine untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik, penerbit tahu bahwa pencarian mengarah pada pembelian. Ini adalah bukti hidup bahwa long tail dapat dibuat menguntungkan untuk penerbit. Namun beberapa penerbit menuntut Google ke pengadilan untuk kasus digitalisasi sistematis yang Google ambil alih dari perpustakaan besar. Aku tidak perlu lagi membawa buku-buku berat ini. Aku sudah tidak sedih lagi, karena sekarang ada teknologi baru. iPad. Tara! Buku-buku berat ini bisa masuk ke sini. 5 buku, 10 buku, atau 100 buku. Wah, bisa masuk.